Jangan makan babi ya. Dialog tu asli banget, mantap. What's up guys? Semoga hari korang sentiasa ceria dan diberkati selalu, okay? Amin. Aku Topeng Man, aku memang suka berbicara tentang movie. Dan hari ni aku akan review movie daripada negara seberang, negara serumpun Malaysia, Indonesia. Filem yang berjudul Ali dan Ratu-Ratu Queens. Sebelum aku start guys, jangan lupa subscribe, like dan share pendapat korang. Kalau korang nak tengok, boleh komen pendapat korang kat bawah, okay? Jom kita terus kepada ringkasan cerita Ali dan Ratu-Ratu Queens. Filem Ali dan Ratu-Ratu Queen merupakan filem drama komedi arahan Lucky Kuswandi. Filem ini dibintangi oleh Iqbal Ramadan yang memegang watak utama sebagai Ali yang mencari ibunya yang telah berpindah dekat New York semenjak dia kecil. Setelah kematian bapanya, Ali bertekad untuk ke New York mencari ibunya. Dalam pencarian ibunya, Ali bertemu dengan 4 orang yang juga perantau daripada Indonesia. Setelah berkenalan dengan 4 orang perantau tersebut, mereka turut membantu Ali dalam pencarian ibunya di New York. Dalam proses pencarian ibunya, Ali menemukan kehidupan keluarga yang sebenar. Ayuh dong kita terus lanjut apa yang bagus dalam filemnya, okey? Jom. Yang pertama, watak Ratu-Ratu Queens yang best. Pada aku personally, jiwa dalam filem ini terletak pada tante-tante yang memegang watak Ratu-Ratu Queens dalam filem ini. Keempat-empat mereka memegang watak sangat baik dalam filem ini. Merekalah yang mewarnai filem ini menjadikan ianya lebih menarik. Rasa macam dekat je tengok lakonan daripada tante-tante dalam filem ini. Kalau korang tanya aku, mana satu antara 4 tu yang the best, aku pilih watak daripada Asri Welas. Dia terbaik, dia mantap. Mantap. Yang kedua, sinematografi dia yang menarik. Dalam filem ini, korang akan nampak pelbagai sisi lain bandar New York tidak seperti kebiasaan filem lain yang hanya fokus pada ciri utama bandar tersebut. So, dari penyampaian sinematografer dia memang kita nampaklah kematangan filem Indonesia ni ke arah yang lebih baik. Bagus eh, terus maju ya negara serumpunku. Yang ketiga, soundtrack dan lagu yang best. Filem ini bijak memilih latar belakang dan lagu yang sesuai untuk setiap scene. Ia menambahkan lagi kekuatan perjalanan filem ini untuk memberi penonton mood yang relax dan happy. Sesuailah dengan tema yang diangkat dalam filem ini. Lagu-lagunya yang santai dan terbuai-buai sangat mudah diterima oleh penonton. Okey guys, kita tengok pula apa yang aku rasa kurang dalam filem ni, okey? Jom. Yang pertama, cerita dia klise dan mudah dijangka. Pada aku, filem ini menceritakan kisah yang biasa kita dengar. Daripada seseorang merantau ke mana-mana, meninggalkan keluarganya demi mengejar impian. Cuma filem ini beza dia, lokasi New York dan ada watak 4 orang makcik-makcik tersebut. Tapi sebenarnya boleh je kan kalau nak mengejar impian dekat negara sendiri, melainkan kalau kerjaya tersebut tak ada kat negara kita, ataupun kalau kau ada bakat yang besar baru boleh pergi keluar negara untuk mengejar impian, betul tak? Masuk ke apa, America Got Talent ke, baru boleh buktikan bakat semula jadi. Ini yang aku tengok, bakat dan impian pun kurang jelas dalam filem ini. Cerita dia pun mudah dijangka dan biasa saja. Beza macam aku cakap lah, beza dia cuma watak orang ASEAN yang dibawa oleh ratu-ratu di New York dijadikan sebagai family dalam filem ni lah. Yang kedua, banyak montaj dan scene seperti pergi bercuti. Dalam filem ini, korang akan nampak banyak scene-scene seperti pergi bercuti dengan montaj-montajnya sekitar New York.
dengan scene jalan-jalannya, ambil gambar, wifi sana sini, seolah-olah filem ini package untuk percutian pelakon-pelakon sekali. Tidak nampak secara keseluruhannya untuk dibuat khas untuk filem. Pada aku bolehlah tunjuk tapi jangan terlalu lebih, okey? Yang ketiga, watak utama kurang menjiwai. Watak utama dalam filem ini adalah Ali, lakonan daripada Iqbal Ramadan. Serius, aku memang tak kenal dia dan aku first time tengok dia berlakon dalam filem ini. Memang aku jarang tengok filem Indonesia sebenarnya. So aku tak tahulah apa perkembangan lakonan dia dari yang sebelumnya. Lakonan Iqbal dalam filem ini ada beberapa scene yang aku tengok bagus. Tapi ada beberapa scene yang aku tengok nampak macam kaku sedikit. Jiwa dia pun tak apa-apa nak sampai, menyebabkan orang yang macam aku ni kurang rasa touching untuk scene-scene yang sepatutnya rasa touching lah. Dia punya scene romantik tu pun aku rasa kurang chemistry antara mereka berdua. Tapi aku percaya yang lakonan Iqbal ni suatu hari nanti akan bertambah baik, memandangkan dia sekarang pun masih muda kan, banyak lagi pengalaman yang dia kena teroka. Ada berapa lagi watak sampingan yang tak berapa menjadi dalam filem ini, tapi aku malaslah nak ulas, okey? Korang tengoklah sendiri. Yang keempat, banyak persoalan tak terjawab dalam filem ini. Ada scene yang ibu Ali datang ke rumah Queens dan mereka memperkenalkan tante-tantenya. Tapi aku pelik, kenapa tiga orang tante-tantenya tak suka dengan ibu Ali? Kalau sebelum ini dah kenal, kenapa dikenalkan lagi? Kalau marah sebab tak hiraukan Ali, tapi aku tengok dia still datang juga untuk berjumpa dengan Ali, betul tak? Lepas tu, tak tahu macam mana cerita empat orang Ratu Queens ni boleh berjumpa. Kisah mereka merantau tak ditunjuk. Setahu aku hanya Tante Parti seorang yang kenal dengan Mak Ali yang tinggal duduk bersama kan. Tak ada penceritaan tentang watak tante-tante yang lain. Sedangkan watak tersebut penting sebab tajuk utamanya adalah Ratu-Ratu Queens, Ali dan Ratu-Ratu Queens. So memang aku rasa penting lah, perlu diceritakan, okay? Ada juga scene Mak Ali mengatakan hubungan keluarga yang baru dia complicated. Tapi tak ada pun diceritakan hubungan complicated tu. Yang aku tengok hubungan dia dengan suami dia okey je masa berjumpa tu. Tak ada pun nampak complicated. Itu menjadi tantangan lah pada aku. Penerimaan suami dia setelah Mak Ali cerita kisah sebenar pun menjadi tantangan. Tak tahulah kalau filem ini sengaja untuk tidak apa memberitahu penonton. Kalau tidak memberitahu penonton, penonton still akan tertanya apa penerimaan suami dia. Sama ada terima atau tak, betul tak? Dia macam tergantung lah. Yang kelima, klimaks dia kurang Aku personally sangat mementingkan klimaks kalau menonton sesebuah filem. Filem ini, ada penyampaian tersendiri pada endingnya. Tapi pada aku, still tak cukup. Aku tak naklah cerita lebih-lebih. Kan panjang pula durasi. Nanti jadi spoiler pula kan. Korang tengok je lah nanti. Jom guys, tengok berapa aku rate untuk filem ini, jom. So, macam mana penilaian review aku guys? Korang setuju tak? Korang berhak tak setuju, okey? Sebab ini hanya review peribadi aku. Anyway, kalau korang tanya aku nak suggest ke tak, yes, aku suggest untuk korang tengok. Sebab apa? Sebab filem ni enjoy untuk ditonton. Itu saja guys, jangan lupa subscribe, like dan komen pendapat korang. Aku Topeng Man, poyo tapi jujur. Okey, nak ciao dulu, bye.